Jadi Nabi kita Muhammad menamai beliau Abdullah bin Salam. Kemudian Rasulullah Muhammad menyampaikan saat itu empat amalan kunci surga. Nah, insya Allah kita masuk surga semua. Surga dunia, surga akhirat. Ayyuhan nas, ayo ucapin setelah saya. Ayyuhan nas, afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu billail wan nasu niyam tadkhulul jannah bisalam. Luar biasa. Sallu ala Nabi Muhammad. Empat kunci masuk surga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayuhan nas, nyenengin Abdullah bin Salam juga nih, belakangnya serba am 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 am. Ayuhan nas, wahai segenap manusia, kata Rasulullah, absus salam, sebarkan salam. Ketemu sesama muslim kita ucapin apa? Salam. Ini anda perhatikan kalau ketemu di majelis, kadang ketemu di masjid sesama muslim, karena enggak kenal kagak ngucapin salam, cemberut-cemberutan. Enggak boleh lagi ada begini. Kita kalau ketemu orang di dalam masjid berarti kan udah jelas nih muslimnya nih, ucapin salam, assalamualaikum. Terus kalau ngucapin salam jangan galak-galak, assalamualaikum, jangan begitu. Ini amalan surga, assalamualaikum, assalamualaikum. Jawabannya waalaikumussalam, waalaikumussalam, mussalam, bukan waalaikum salam. Apa jawabannya? Karena yang salam pakai isim ma'rifah assalam, jadi jawabannya waalaikum assalam. Karena mau diwasalkan jadi mim sukunnya dibantu dhammah tuh, jadi waalaikumussalam. Kenapa enggak dibantu fathah? Karena kaidahnya kalau huruf sebelumnya harokatnya apa tuh, waalaikum kafnya dhammah, jadi mimnya jadi dhammah gitu kurang lebih deh. Ya salam itu, ya salam itu. Anda lihat nih banyak full semua nih yang hadir, banyak ketawenya, banyak girangnya. Iya, kalau orang banyak utang berengut. Ya salam, ya salam, absus salam. Dan kita disunnahkan kalau jawab salam itu lebih baik dari yang sebelumnya. Orang salam sama kita assalamualaikum, jawaban kita sekurang-kurangnya waalaikumussalam warahmatullah, ditambahin. Jangan kebalik, orang udah wabarakatuh kita waalaikumussalam aja. Wa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jawab dengan yang lebih baik. Ahlan wa salam, fadhal ya. Fadhal. Habib Ridha, ahlan wa salam ya Habib Ridha, fadhal fadhal. Jadi misalnya orang ucap kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabannya waalaikumsalam, minimal sama. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jawabannya selalu lebih. Ada riwayat dari Sayyiduna Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, ada satu orang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung salawat nih, enggak usah pakai digini-giniin. Ada satu orang datang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dijawab oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waalaikumussalam warahmatullah wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Ya salam. Ya salam. Eh, ucapin setelah saya. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh.
Salam untuk kalian. Rahmatnya Allah, berkah, ampunan, ridho-Nya Allah. Ya salam. Ntar pulang ke rumah salamnya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Wah, kata bini panjang amat bang, makai ngaji. Wah, malu. Baru ngaji sekali. Ya salam itu bilang ya salam. Begitu, ada di kitab al-Adab hadis. Nah. Yang pertama absus salam. Orang kalau udah menyebarkan salam enggak mungkin dia nyakitin tetangganya lagi. Ya enggak? Enggak mungkin dia hasut sama tetangganya lagi karena dia menambahkan keselamatan bagi semuanya. Yang pertama absus salam, yang kedua wa'at imut ta'am. Nah, ini penting nih. Diajarin sama guru bikin acara ngasih makan. Ini masya Allah nih, ntar makan apa nih kelihatan ini? Ini udah pada siapin nih dari sore, udah dikosongin ini. Makan apa ntar nih? Kok udah tahu? Kebuli emang. Campur deh, mau kebuli kek, mau nasi uduk kek, apa aja. Ya salam. Asal jangan kebuli pakai terong aja. Kejadian masalahnya aneh dulu tuh. Anak muda bikin acara. Syekh jangan pulang dulu. Ada kebuli. Ane tunggu keluar kebuli pakai telur. Model baru nih. Nasi ulam boleh pakai telur merah. Kebuli pakai telur. Ini nyalain koidah. Semua kan ada koidahnya. Ini kalau didiemin ntar kebuli pakai terong begini nih. Ya salam itu ya salam. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kebuli enggak pakai pape juga enggak apa-apa. Yang penting kan berkahnya. Tapi lebih bagus pakai daging kambing begitu. Ya salam itu ya salam. Pakai daging ayam masih boleh deh. Masih boleh deh. Di apa? Dibolehin deh. Begitu. Sampai di mana nih Bapak Mahmud? Sampai di mana? Yang kedua, wa'at imut ta'am. Kasih makan orang. Kasih apa? Makan orang. Semua habaib kita yang mulia, diantara dulu ada di Bogor, Habib Alwi Al-Haddad, karomah Habib, itu setiap waktu makan ngundang orang makan. Kalau kita kan sekali-sekali, tiap hari makan pagi, makan siang, makan malam. Saya pernah ketemu orang yang tinggal di rumah beliau. Iya, sudah CB orang, tapi pernah tinggal di rumah beliau. Cerita sama saya. Tiap hari Habib Alwi itu ngundang orang makan. Gak tahu isi dapurnya apa, gak tahu, pokoknya cukup aja. Nah, ini barokah. Orang berani ngundang makan orang, masya Allah. Wa'at imut ta'am. Kasih makan orang, makanya kalau lagi jalan sama teman sama keluarga, buru-buruan bayar. Dulu-duluan bayar, jangan belagak bengong. Ya salam ente. Yang ketiga, ini percepat, udah habis waktunya. Tadi yang pertama apa tadi? Sebarkan salam. Yang kedua, kasih makan. Yang ketiga, wasilul arham. Jangan ribut itu. Banyak nyambung, silaturahim. Ente minta maaf, urusan orang belum mau maafin, yang penting ente duluan. Nyambung terus silaturahim. Silman qata'ak. Sambung silaturahim sama orang yang mutusin hubungan sama ente. Yang terakhir, wasallu billail wan nasuniyam. Mulai ini malam nih. Tahajud, bangun malam, zikir yang banyak, apalagi murid-murid daripada Ustadz Baihaqi yang sanad zikirnya jelas, Al Asmaul Husna, udah dibaca di waktu malam. Ya Allah, berkah dete. Ya, ibunya Nabi Sulaiman bilang apa sama Nabi Sulaiman? Ya Sulaiman, la tukthirin nauma bil lail. Mayukthirun nauma bil lail ya'ti faqiran yaumal qiyamah. Wahai Sulaiman putraku, jangan banyak tidur malam. Orang yang banyak tidur malam tidak ibadah kepada Allah, miskin di hari kiamatnya. Al Habib Abu Bakar Adni Al Idrus Sahibul Adn, beliau kalau bangun malam, kalau bangun malam saking nikmatnya sama ibadah malamnya, kalau tiba-tiba suara ayam berkukuruyuk menandakan fajar, dia marah sama tuh ayam. Ya dik, uskut. La tufarrik bainal habibain, katanya.
Hei ayam, diam kamu. Jangan kau pisahkan dua kekasih yang sedang berjumpa. Kata Al-Imamul Ghazali, kalau ada orang tidak suka bangun malam, tidak masuk kategori orang soleh. Mau masuk kategori orang soleh, mesti bangun malam. Zikir, doa. Bukan nonton bola. Zikir, doa. Yang banyak. Nanti kalau ente sering nangis di waktu malam, harinya ente ketawa. Tapi kalau ente gak mau nangis di hadapan Allah, nanti ente dibuat nangis di hadapan makhluk. Na'udzubillah, amin. Zalik hina. Semoga apa yang saya sampaikan manfaat. Empat amalan surga kata Nabi. Pertama apa? Sebarkan salam. Yang kedua, kasih makan. Ketiga, sambung silaturahim. Keempat, tahajud. Tadkhulul jannah bisalam. Kata Rasulullah, kamu masuk surga dengan selamat. Bilang ya salam. Ya salam. Ya salam. Sallu ala Nabi Muhammad.